Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial cara menyambungkan konektor ke kabel LAN. Sebelum itu, kita persiapkan alat-alatnya seperti tang crimping, pemotong kabel, konektor RJ45, dan tentunya kabel UTP. Pertama-tama, kupas UTP dengan alat pengupas kabel lebih kurang 2-3 cm atau dipotong secukupnya. Susun urutan kabel sesuai dengan warna yang sudah ditentukan atau sesuai pola hubungan yang dipilih. A few moments later. Setelah tersusun rapi dan selesai urutan, lakukan pemotongan dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm dengan alat pemotong kabel. Setelah yakin kabel terpotong rapi atau sama rata, masukkan ujung kabel ke dalam konektor RJ45. Pastikan seluruh ujung kabel sampai ke ujung konektor sehingga bisa tembus oleh pisau yang ada di konektor RJ45. Usahakan juga kulit kabel luar masuk ke penguncil kabel supaya terpasang kokoh. Setelah yakin pemasangan kabel sudah bagus, langkah selanjutnya masukkan konektor yang sudah terpasang kabel ke alat crimping tool atau tang crimping. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.